Singkat cerita, Sabah Garuda di Gunung Sumatera. Sebuah gunung di Tanah Sangka, di mana tempat Amarta disembunyikan. Pada saat itu, para dewa berjaga dan menghadang kedatangan Garuda dari berbagai arah. Namun, Garuda berhasil mengambil Amarta dari penjaga yang ketat. Hingga akhirnya datanglah Betara Wisnu dengan memberikan wejangan kepada Garuda bahwa sekiranya lebih baik ia meminta Amarta dari ketimbang harus mengambil dengan cara kekerasan. Secara konseptual, gagasan itu berangkat dari ide ini antropomorfis dalam sasar, terutama berkaitan dengan binatang-binatang itu wajib sebagai sebagai ibu dari sang guru Garuda yang terjerat atas perbudakan dari Kadru dan para naga. Dan hadirin, mari kita saksikan bersama Tumubus Gasapeda. Hadirin, selamat menyaksikan. Thank you.
wajah air wate mohon sohanan ning senyata dewa mangkan juga sirayan siwa sampun sida amin umuri kahanan kanang uri sesegara kasiranau ia temar mitanian mata maha kenikan nangian ilakanda dewa dewa yang berat lemahkan suku bakat kehanan yang kita amat ini jadi jalan mangkat angin kiri sobat mangkat di sini kehanan kita berkata on juru masak batalan guna bercanda ini kagian datang silsakan hanya doa ngeri kehanan di kanan dewata iya dewata kita bersama enak woi akan di kanan kita bertanyaan tak mangkana bedah ikat para dewata bersama ya Garuda kita wantian mekwani kita enak coba kena kau yang nyanan semaki ayo cekis sira sang Garuda tak umur sapa Thank you.
Thank you.